Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan mengajak teman-teman untuk melihat ilat daftar di email ya. Kita akan lihat di email, itu di Gmail. Kita akan mencoba untuk melampirkan file. Nah, cara untuk melampirkan filenya itu gampang sekali, teman-teman yang mau kirim email dalam bentuk lampiran gitu kan. Klik tulis, kemudian di sini di kepada ini silakan teman-teman tulis email orang tersebut, kemudian subjeknya apa, misalnya subjeknya makanan ringan atau lain sebagainya. Nah, di sini misalnya ini kita buat lah kirim at gmail.com, jadi seperti ini penulisannya. Kalau misalnya tambah email bisa tambahkan koma detik, jadi seperti ini. Oke, atau langsung support at gmail.com, nah koma lagi kalau mau tambahkan. Kemudian subjeknya apa, misalnya makanan ringan. Nah, setelah itu di sini kan biasanya teman-teman tulis kan dear gini-gini, gini-gini, gini-gini lagi kan. Nah, teman-teman di sini langsung lampiran, misalnya terlampir ya kan, gitu kan. Nah, caranya teman-teman lihat di bagian bawah itu ada opsi-opsinya. Ini opsi format, ini lampirkan file, ini sisipkan link, ini sisipkan emoji, ini sisipkan file menggunakan drive kalau mau melampirkan drive-nya. Ini siap-siapkan foto kalau mau lampirkan fotonya. Nah, di sini lampirkan file, misalnya kita ambil filenya kan besar ya. Nah, kita ambil misalnya yang ini aja, misalnya gambar Pak Jokowi gitu kan, kita open. Nah, ini dia melampirkan. Kalau misalnya kita tambahkan lagi, lampirkan lagi. Nah, di sini baru katanya ini yang terbaru ya. Kita close saja. Nah, misalnya tambahkan lagi, itu kan ini kartu prakerja gitu kan, jadi dia akan terlampir. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita buka, nanti kita kirim, nah pas dibuka nanti dia tinggal ke lampiran aja gitu. Nah, jadi itu tadi entah kemana perginya, kita nggak tahu. Kita lihat di sini terkirim, itu dia nggak terkirim. Nah, terkirim ya, entah kemana-mana. Oke teman-teman semuanya, itu saja yang mengenai lampiran. Nah, nanti lampirannya seperti ini nih, disable, alamat tidak ditemukan. Ya iyalah. Oke, sampai jumpa, terima kasih, tetap stay di sini di Kejar TV, bye bye.